Media lokal Swiss merilis kabar hilangnya anak gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Kans Mumstad alias Eril di Sungai Are. Bahkan media tersebut merilis foto terakhir Eril sebelum terseret arus sungai. Artikel tersebut telah dirilis pada Jumat 27 Mei 2022. Diketahui media lokal Swiss merilis berita yang diberi tajuk putra calon presiden Indonesia hilang di Bern. Media Swiss menyebutkan nama Eril yang berusia 23 tahun dengan tinggi badan sekira 175 cm. Kemudian media Swiss itu juga menyertakan foto terakhir Eril sebelum dirinya hanyut di Sungai Are. Terlihat Eril menggunakan kaos berwarna biru dan celana pendek warna hitam. Dalam portal berita mereka juga mencantumkan nomor KBRI Bern. Hal ini diharapkan dapat membantu proses pencarian korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Menurut media tersebut, Eril terakhir kali terlihat di kawasan Edsco dan Marsili. Hal ini membuat kepolisian setempat mulai memfokuskan pencarian di wilayah tersebut. Bahkan pihaknya juga mendirikan pos pengamatan di berbagai jembatan. Diberitakan sebelumnya, Eril pergi ke Swiss hendak mencari sekolah meneruskan pendidikan ke jenjang S2. Namun naasnya Eril terseret arus dan hilang di Sungai Are Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!